selain mengkonsumsi obat-obatan, ada beberapa herbal atau bahan alami yang bisa digunakan untuk meredakan gejala migrain. Salam sehat. Jumpa lagi bersama saya, Dr. Ferry Juliawan. Like a bird on a tree. Migrain, lebih dari sekedar sakit kepala satu sisi yang menyakitkan. Gangguan neurologis kronis yang terus-menerus yang mungkin timbul secara intermittent, terutama ketika pemicu diterapkan. Selain mengkonsumsi obat-obatan, ada beberapa herbal atau bahan alami yang bisa digunakan untuk meredakan gejala migrain. Migrain adalah sakit kepala berdenyut yang pada umumnya terjadi di salah satu sisi. Migrain bisa bertahan selama berjam-jam, berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Migrain lebih sering terjadi pada wanita yang diduga karena fluktuasi hormon. Kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi mengenai beberapa jenis herbal atau bahan alami yang dapat digunakan untuk membantu mengatasi masalah migrain. Yang pertama, Ginkgo biloba. Sebuah studi tahun 2014 yang diterbitkan dalam Journal of Neurological Science menemukan potensi ginkgo biloba atau sebagai pengobatan migrain alami. Zat aktif yang terkandung dalam ginkgo biloba memiliki efek antiinflamasi dan antioksidan yang mempunyai peranan dalam mengatasi migrain. Lalu yang berikutnya adalah jahe. Tidak hanya menghangatkan tubuh, tetapi jahe dapat juga digunakan sebagai salah satu bahan alami untuk mengatasi migrain. Faktanya, menurut sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal penelitian fitoterapi, jahe dapat menurunkan keparahan dan durasi migrain. Lalu yang berikutnya, biji ketumbar. Biji ketumbar dapat menurunkan durasi dan tingkat keparahan serangan migrain. Menurut penelitian yang dipublikasikan di Quarterly of Horizon of Medical Science pada tahun 2015. Untuk mendapatkan manfaat biji ketumbar, segera kunyah atau hirup biji ketumbar setelah direndam dalam air panas. Yang berikutnya adalah minyak lavender. Sebuah studi kecil yang diterbitkan di Eropa menemukan bahwa minyak lavender dapat membantu menurunkan keparahan migrain. Menurut penelitian, menghirup aroma minyak lavender saat migrain kambuh akan lebih cepat sembuh. Minyak lavender juga dapat meredakan ketegangan dan kekhawatiran yang keduanya dapat memicu migrain. Demikian bahan-bahan alami atau bahan herbal yang dapat digunakan untuk mengatasi gejala-gejala migrain. Bahan-bahan tersebut sangat mudah didapat dan sangat mudah untuk digunakan. Saya berharap informasi ini dapat memberikan manfaat yang baik buat teman-teman semua. Dukung terus channel ini, Dr. Ferry TV, agar channel ini bisa cepat berkembang. Channel ini bisa tetap terus dengan setia memberikan edukasi dalam dunia kesehatan dan kedokteran, teman-teman. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya, dan share. Jumpa lagi bersama saya di video-video berikutnya. Tetap semangat, salam sehat.